pagi perjalanan menuju Bandung. Yang jelas pantau terus. Kita bisa lihat di depan itu ada sungai, bukan sungai ya, daerah yang akan kita tuju. Nuh, sungai di sana. Ini turunan agak tajam. Ini turunan nih, agak hati-hati juga. Yes. Yes. Kita masuk kebun bambu nih. Kita melewati pegunungan tadi. Sekarang kita masuk ke daerah hutan bambu. Makanya agak gelap penerangannya. Ini lumayan nih. Tentang off-road. Di sana itu Gunung Parang. Di sana Gunung Parang. Teman-teman bisa lihat tuh. Ini Gunung Parang. Nah, ini Gunung Parang di atas udah keluar kabut. Uji adrenalin ini harus hati-hati teman-teman. Di sini uji adrenalin. Ini ikan apa Om? Ikan patin. Ah, ikan patin yang akan dibakar ya? Ya, acara musda ini Om. Ah, acara musda. Sama ini nih, dikasih sama Amro ini. Nih, yang punya. Nah, ini. Ya. Ini bos kolam nih. Ini apa ini? Kilo, ini apa Om? Ikan. Ikan? Iya. Wah, coba lihat. Ikan ini Om. Boleh lihat Om. Wah, mantap ini Mbak. Buat pembuktian. Oh, biar pembuktian yang punya kolam. Nih. Nih orangnya ini nih. Mantap. Kita lihat. Kita buka sama Om Farel. Oh, wah. Wow. Oh, datang diburusutkan bisa ngapa? Wah, wow, wah, wow, wah, wow, wah. Wow. Ini ikan. Coba angkat. Ini ikan patin ini Om. Oh, ikan patin. Tuh, kita bakar ikan patin. Nyate. Sate, sate, sate. Cat. Ayo Om Budi, ikannya udah ada, tinggal dibakar. Oke, siap. Ya, kita lanjut. Halo Adin. Dua kintal. Dua kilan. Dua kintal. Mantap. Dua kintal Om, siap bakar. Mantap. Om. Mantap, kita bakar-bakar. Can mabok pasti mah lah.
Ayo Om Pebi, siap bakar-bakar Om Pebi. Mantap, luar biasa. Sakarung, film di pantai, di pantai. Nah, ini udah pada tepar nih. Wah. Tuh, ayo enggak nyambal. Di satean. Tuh ikan ada satu karung tuh 2 kintal tuh. Teknik makan tuh. Kita sudah sampai di Batu Buyung. Ini kita mau makan dulu. Mana tuh? Tuh, di situ tuh. Ada duluan tadi tuh. Oh, udah duluan. Oh, ada buah tuh. Makan sama Om. Lanjut makan. Rica ayam kampung, rica ayam kampung. Oke, kita sudah sampai di Batu Buyung. Tadi teman-teman sudah pada makan nih. Kebetulan kita sama Om Roy nih yang punya kolam terapung. Gimana Om? Om Roy suka fun off road juga. Cuman akhir-akhir ini lagi sibuk dia ngurusin ikan ya Om ya. Ini Om Roy yang punya kolam terapung. Kita sama teman-teman disambut sama Om Roy sama ikan patin. Nanti setelah makan agak sorean kita akan bakar ikan patin ya. Gimana rasanya ikan patin itu kalau dibakar? Ini suasana lumayan panas ya, pokoknya mantap sekali. Di belakang masih teman-teman masih pada musda. Musda itu adalah musdahar. Nah ini ketua musdahar ini. Mantap. Nah, mus-mus dahar. Nges dahar. Ngariung dahar. Nah, orok ya. Saya udah bawa Jamal Mirdad. Apa? Pembakarannya nanti kita bakar. Gimana rasanya ikan patin asli dari Batu Buyung? Itu kopi hidung. Mana? Abi. Lagi apa teh? Makan sawah teh. Iya tuh cepet ya. Manis Om. Mantap. Sawo.
Lihat cowboy. Ngopi. Di mana ini, Om? Di pinggir pantai kita. Iya, membakar-bakar ikan. Kali-kali kita main ke pantai ya, Jinong ya. Iya. Oh, ya. Ya, pasang terpal supaya tidak panas. Itu, Om. Jadi kenapa ini, Om? Gak tahu nih. Hah? Yang lain nih pada aduh, pada harewas-harewas. Pada harewas-harewas ternyata. Selamat, Om. Selamat. Sukses selalu panjang usia. Iba. Balas dendam ya. Dan kita dendam. Selamat, Om. Aku mau tahu tahun. Sama navigator atuh, navigator. Abang, buat abang. Abang itu punya bang. Nah, suapin dong. Aduh. Nah, ini spesialis pemotong ikan ini nih. Kalau di Jimnong itu komplit. Pemotong ikan ada. Wah. Mantap nih kan patin. Ya. Om. Nah, Om ini enaknya untuk patin itu diolahnya di sayur, Om. Di gimana? Di sayur atau di pepes? Oh, di sayur atau di pepes. Kalau dibakar? Dibakar mah kurang sedap, Om. Kurang sedap ya, atau di mungkin sate, digoreng ya? Sate. Di sate mantap ya. Mantap. Oh. Ahli untuk pembakaran ini, duet maut ini, spesial pembakaran. Om, musda kenyang. Musda, mantap suasananya. Mantap di pinggir pantai. Pantai Pelabuhan Ratu. Mana Om makan apa Om? Ikan. Bakar apa ini? Ikan patin.
Patin mantap nih. Ini apa ini cobek? Apa ini cobek? Cobek. Oh, masih banyak tuh. Oh. Ayo Kadir, Kadir. Sudah. Jalan dulu. Gas.